sedikit ku jelaskan tentang kenangan. Kenangan itu aneh. Dia membuat awal ceritanya dalam hidup kita tanpa minta izin terlebih dahulu. Tetapi kenangan itu juga baik banget. Dia rela merakit cerita-cerita yang telah kita lalui dan menyusunnya dengan rapi. 2021. Aneh rasanya melewati satu tahun di pondok pesantren. Banyak sekali peraturan-peraturan yang harus aku jalani. Mengeluh itu adalah rutinitasku setiap hari. Tapi anehnya, ketidaknyamanan ini tidak berlangsung lama. Mengeluhku pun mulai memudar, dan rasa nyaman pun mulai mengetuk pintu kehidupanku. Walaupun banyak sekali kegiatan yang harus aku lalui selama di sini, banyak sekali peraturan yang harus aku patuhi, tapi entah kenapa sekarang hati dan diriku ini sudah terbiasa melakukannya. Aku bersyukur bisa masuk ke pondok ini. Di sini aku banyak belajar dan banyak membuat kenangan yang mungkin tidak akan didapat oleh anak-anak seumuranku lainnya. Menurutku, menjadi santri adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Bicara pakai anantiwaanta, bangun jam 4 subuh, belajar mufradat, rutin muhadasa dan muhadoro, semua itu akan menjadi kenangan untukku. Semua itu menjadi kenangan yang sangat kuingat. Kenangan yang kudapatkan di sini. Kenangan yang sangat berharga bagiku. Ya, kenangan yang bahkan tidak akan begitu terulang kembali. Tak terasa 2021 kelalui dengan cepat. Dan banyak kenangan yang disusun menjadi satu cerita. Senang rasanya bisa menolong mereka. Orang-orang yang membimbingku ke jalan lebih baik. Orang-orang yang sangat memotivasiku. Orang-orang memberiku dukungan. Orang-orang yang selalu ada buatku. Tak menyangka bahwa skenario hidupku di tahun 2021 akan berjalan seperti ini. Tapi aku akan selalu bersyukur atas semua yang Allah rangkai untukku. Ustadz, ustazah, teman-teman, mereka adalah keluargaku yang menemani hari-hariku di pondok. Dan mereka juga yang mengisi dan mengambil peran dalam setiap kenangan yang kumiliki. Kami tertawa dan menangis bersama, menikmati kebahagiaan dan kesedihan bersama, melewati terang dan gelapnya hidup ini bersama. Aku berharap perjalananku tidak berhenti di tahun ini saja. Bersama mereka, orang-orang yang selalu bersamaku di sini. Masih banyak lintasan yang perlu aku lalui, masih banyak dinding yang harus aku hancurkan, masih banyak laut yang harus aku labuhi, dan masih banyak tahun yang harus aku jalani. Dan ya, 2021 akan berakhir sebentar lagi. Terima kasih sudah mengenalkanku dengan mereka. Terima kasih sudah membawa aku ke sini. 2021, engkau tidak akan menghilang dari benakku. Thanks for everything, 2021. Goodbye, and selamat datang 2022.